kembali lagi dengan Bapak ya. Sekarang kita sedang membahas perkalian pecahan. Kalau kemarin itu kan pecahannya kan cuma dua ya, pecahan-pecahannya itu cuma dua. Nah sekarang kita akan operasi itu ini perkalian pecahan tapi tiga ya. Kalau kemarin itu ada hal yang harus, hal penting dalam menyelesaikan operasi perkalian pecahan, yaitu pertama kita harus merubah yang jadi pecahan biasa. Nah ini kita udah punya pecahan biasa dua contoh, dan ini ada yang masih pakai desimal, pecahan campuran dan pecahan biasa. Ingat sebelum kita memulai perkalian, kalau itu persen atau desimal, kita harus menyamakannya atau merubahnya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Oke, di sini ada tiga bilangan ya. Ada tiga bilangan yang kalau misalkan kita hitung itu maka hasilnya akan banyak banget dan itu akan memakan waktu ya. Maka dalam perkalian pecahan kali ini kita akan bakalan banyak coret-coret atau menyederhanakan pecahannya, menyederhanakan pecahan. Kita samakan dulu nih, misalkan ya. Di sini kita ada angka 2/5, 3/8 dan 5/9. Nah, di sini bisa dicoret. Kita lihat nih ya. Misalkan nih, di sini ada angka 2. 2 bisa dicoret dengan angka 8 ya. Jadi kalau sama-sama ya, sama-sama dibagi bilangan yang sama. Ini kan 2 dibagi 2 dia jadi 1 ya. Kemudian 8 dibagi 2 dia menjadi 4. Nah, itu ya. Itu yang kedua. Itu yang pertama. Yang keduanya 5 sama 5, sama-sama dibagi 5. Nah, di sini 1. Di sini juga 1. Nah, kemudian yang angka ini 3 dan 9. Kira-kira sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 3. Nah, benar ya. Di sini 3 dibagi 3 sama dengan 1. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, ini menjadi di bakalan banyak coret-coret ya. Jadi kita menyederhanakan. Jadi 1 dikali 1 dikali 1 lagi berapa? Jadi 1. Baru. Nah, di sini baru kita lihat. 1 kali 4 4. 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, jadi hasilnya sederhana nih. Hasilnya sederhana. Di yang nomor 2 kita lihat lagi, ada enggak kira-kira yang bisa dicoret? Kita lihat dari sini dulu. Ya. Pembilang dan penyebutnya kita lihat. Oh, di sini ada yang angka 9. Di sini ada angka 9 juga. Berarti di sini 9 dibagi 9. Di sini 1, di sini 1. 15 bisa enggak dibagi sama 7? Enggak bisa ya. Enggak bisa sama-sama ya. Terus 15 bisa enggak dibagi sama 3? Oh, bisa ya ternyata. Di sini 1, di sini berapa? 5 ya. 5 kali 3 sama dengan 5. Kemudian di sini 7 juga bisa dicoret lagi. Yang 7-nya 7 bagi 7 sama dengan 1. Sama kecil dia. Ya. Jadinya 1 dikali 1 dikali 1. Jadinya 1 juga. Gitu. Kemudian di sini ada 5 dikali 1 sama dengan 5. 5 dikali 1 lagi sama dengan 5 juga. Ya. Sangat sederhana. Tuh. Ya, kita main coret-coret aja di sini. Kemudian untuk yang campuran, kan di sini ada desimal, diubah, ya, diubah dulu. Desimal di sini ada satu angka di belakang koma, berarti artinya adalah itu pecahan berapa? 7/10 ya. Dikali, nah, pecahan campuran dikali baru ditambah. 5 dikali 1 ya, ini yang enggak 1. 5 dikali 1 sama dengan 5 tambah 2 berapa? Jadi 7. Dalam pecahan campuran penyebutnya tidak berubah. 7/5 dikali 5/10. Nah, ketika sudah dijadikan pecahan biasa baru nih mulai bisa dikalikan lagi ya. Coba kita lihat angka yang bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Oh, di sini ada 5. 5 dibagi 5 1. Kemudian di sini juga dibagi 5 1 juga. Ya. Yang lain gimana? Bisa enggak? Enggak bisa ya, berarti 7 dikali 7 berapa? 7 kali 7. 7 kali 7 berapa? Ayo, 1 2 3. Nah, kita harus hafal-hafalin perkalian tuh ya. Jangan lupa 7 kali 7 sama dengan, oh ya, 7 kali 7 49. 49 dikali 1 ya. Jadi 49 tetap. 49 per 10 kali 1 berapa? 10.
10 tetap ya, 10 kali 1 10 kali 10 100. Nah, jadinya 49 per 100. Nah, lihat di yang diminta jawabannya apa? Persen. Nah, kalau di, apa yang diminta adalah jawabannya persen, berarti tinggal diubah aja. Persen itu adalah per 100. Jadi kalau 49 persen jadi berapa persen? 49 per 100. Nah, apa 49 persen? Nah, ini tentang perkalian 3 pecahan ya, 3 pecahan di sini ada 3 pecahan yang dikalikan, kemudian kita menyederhanakan terlebih dahulu. Kemudian di sini ada pecahan campuran juga yang kita buat dulu jadi pecahan biasa, kemudian kita sederhanakan. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.